Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pelancong. Kali ini Bang Emet lagi mau melancong ke Medan dan ke pagian. Pesawatnya jam 10, tapi jam 6 udah di bandara. Jadinya ke pagian lapar, nah dan nyari makan. Makan apa? Di mana? Ayo kita lihat. Bang Emet paling senang kerja dari bandara. Selain supaya nggak lari-lari ketinggalan flight, internet di bandara juga biasanya kenceng. Nah, kali ini Bang Emet dapat rekomendasi dari teman Bang Emet. Namanya Bang Ernest sang pelancong. Karena belakangan lebih seringan dia melancong dari Bang Emet. Nggak bener emang. Katanya ada tempat yang price performance terbaik di sekitaran G17 Terminal 3 Bandara Suta. Namanya Corner. Langsung deh Bang Emet ke sana. Ternyata benar, tempatnya cozy, makanan dan minumannya terjangkau, dan yang penting ada colokan. Pilihan makanannya lumayan banyak dan murah-murah. Ada yang udah jadi tinggal hap, ada yang mesti dipanaskan dulu. Minumannya juga tinggal comot. Atau kalau mau yang panas, kita racik dulu aja di mesinnya. Kayak yang Bang Emet pilih kali ini, hot coklat. Makanannya apa? Nasi daging sapi lada hitam aja deh. Begini penampilannya. Total jenderal, bermodal 39.500, Bang Emet bisa nangkring di sini sampai pesawatnya datang nanti. Ini dia makanannya. Sapi lada hitam. Masih panas, jadi ya harus ditiup-tiup dulu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.